Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di babak penyisihan grup A cabang sepak bola putra SEA Games 2022 Vietnam, beserta daftar klasemen sementara dan daftar top scorer sementara. Jadwal Timnas Indonesia di babak penyisihan grup A sepak bola putra SEA Games 2022. Di pekan ketiga yang akan berlangsung pada hari Selasa 10 Mei 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI, iNews atau MNC TV di Stadion Viet Tri, Puto, Vietnam. Di pekan keempat yang akan berlangsung pada hari Jumat 13 Mei 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI, iNews atau MNC TV dari Stadion Viet Tri, Puto, Vietnam. Dan di pekan kelima yang akan berlangsung pada hari Minggu 15 Mei 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI, iNews atau MNC TV dari Stadion Viet Tri, Puto, Vietnam. Berikut daftar klasemen sementara grup A SEA Games 2022 Vietnam. Filipina memimpin dengan koleksi 3 poin hasil dari satu pertandingan, unggul agresivitas gol dari Vietnam yang menempati urutan kedua. Berikut daftar klasemen sementara grup B SEA Games 2022 Vietnam. Malaysia memimpin usai mengemas 3 poin hasil dari satu pertandingan. Di urutan kedua dan ketiga dihuni oleh Singapura dan Laos dengan sama-sama mengemas 1 poin hasil dari satu pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara SEA Games 2022 Vietnam. Syafiq Ahmad, Christian Rontini, Patrick Gustafsson, Nguyen Tien Ly, dan Glenn Kwe masing-masing telah mencetak 1 gol. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.